Shalom Sobat E-Wisdom, para pemirsa dari Aruna Virtual Kita Official Channel, Tuhan berkati. Saya berdoa Bapak Ibu dalam kondisi yang baik dan sehat senantiasa. Bulan lalu dalam 4 atau 5 kali minggu kita sudah belajar mengenai seri kompilasi tayangan-tayangan tahun lalu. Digabung jadi satu Bapak Ibu sehingga tidak terputus-putus bisa belajar lengkap. Walau waktunya cukup panjang, saya berdoa Bapak Ibu bisa mengulang kembali supaya informasinya bisa bermanfaat bagi pertumbuhan rohani kita. Bapak Ibu, kita sudah belajar juga dari audio series, ditayangkan sekitar 1 jam, 2 jam, bahkan ada hampir sampai 3 jam. Asal kuat saja Bapak Ibu, terus belajar, bisa diulang kembali, itulah enaknya dalam dunia digital hari-hari ini. Tujuan terakhir adalah, kita ingin informasi ini membuat iman kita semakin maju, semakin mencintai Tuhan, bersiap hari ini demi kekekalan yang ada di masa mendatang. Selesai Tuhan, nah dalam bulan ini, bulan April, kita akan masuk satu pelajaran, satu seri yang baru terkait dengan ajaran Nikolaus. Banyak orang bertanya, siapa Nikolaus itu? Seperti apa ajarannya? Dan kenapa Tuhan membenci pengajaran Nikolaus? Apa kaitannya dengan jemaat yang ada di Wahyu, 7 jemaat yang ada di Kitab Wahyu? Bagaimana cara pengajaran ini bisa tumbuh dan merusak iman orang percaya bukan cuma di akhir zaman hari-hari ini, tetapi juga pada abad yang pertama. Serinya mungkin sekitar 5 atau 6, saya berdoa Bapak Ibu bisa mendapatkan sebuah informasi yang detail, terutama adalah terkait dengan Torah yang berlawanan dengan hukum kasih karunia. Banyak orang menyangka seperti itu. Torah yang seperti apa yang bertentangan? Karena kita percaya bahwa hukum kasih karunia berasal dari Tuhan yang sama yang memberikan, menurunkan hukum Torah kepada Musa. Saudara Tuhan, mari pelajari supaya kita tidak salah, karena hari-hari ini kita sedang terus belajar supaya iman kita semakin murni. Saya berdoa, Bapak Ibu sekalian, tetap ada dalam track Tuhan. Nah, pengumuman berikutnya Bapak Ibu yang saya mau sampaikan adalah, jangan lupa setiap kali Bapak Ibu menonton tayangan di YouTube, Anda bisa mengklik kolom deskripsi, panah yang ke bawah. Di situ saya akan menaruh beberapa informasi terkait dengan ibadah-ibadah yang saya layani khusus. Khusus yang ada sesi interaktifnya, Bapak Ibu. Question and answer, tanya jawab. Tujuannya adalah supaya Bapak Ibu bisa langsung secara efisien. Cukup lama Bapak Ibu kalau harus menggunakan email, saya juga waktunya terlalu ketat Bapak Ibu. Anda bisa langsung masuk mengikuti ibadah tersebut, terbuka untuk umum Bapak Ibu. Dan kita ada waktu untuk bisa bertatap muka secara digital, kita bisa ngobrol langsung, ada pertanyaan-pertanyaan atau ada opini-opini bisa disampaikan di sana. Nah Pak, bagaimana saya bisa tahu bahwa sebuah ibadah itu linknya, passwordnya apa? Nah, Bapak Ibu catat saja tanggalnya. Nah, nanti pada hari tersebut di mana ibadah akan dilakukan, Bapak Ibu bisa mencari Instagram atau Facebook yang akunnya adalah Aruna Virtual Lukito. Di sana kami akan pasang, Bapak Ibu, link dan password yang akan dipakai untuk ibadah khusus yang interaktif saja, Bapak Ibu. Nah, kami berdoa supaya Bapak Ibu dengan cara seperti ini kita bisa lebih banyak bertemu interaktif dan memberikan manfaat yang baik untuk kerajaan sorga. Tak lupa Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak dukungan yang diberikan kepada kami. Tidak jemu-jemunya kami terus mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan dari Bapak Ibu saudara sekalian. Berapa Bapak Ibu saya bisa identifikasi namanya walaupun mungkin belum pernah ketemu. Tapi beberapa Bapak Ibu mungkin merasa lebih nyaman untuk tidak diketahui namanya. Bapak Ibu, apapun yang dilakukan, saya percaya tangan Tuhan yang perkasa, mata Tuhan yang mampu melihat hati setiap manusia, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati dan mencurahkan anugerahnya buat Bapak Ibu saudara sekalian. Itu saja saya bisa sampaikan, selamat menikmati pengajaran dari seri pengajaran Nikolaus ini. Saya berdoa biarlah terus kita berkobar-kobar dalam melayani Tuhan Yesus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
Kita berkata pada Yohanes yang keempat adalah perbincangan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria yang meminta minum hari itu ya. Dan penjelasan jelas Yohanes 4 ayat ke-22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Berarti antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi, non-Yahudi, itu ada perbedaan yang jelas. Ada satu situasi yang berbeda sama sekali, menyembahnya pun beda. Jadi orang Yahudi dan orang non-Yahudi itu menyembah Tuhan yang berbeda. Dan masalahnya beda Tuhan, beda akhir hidup. Kalau Tuhannya benar, ya akhir hidupnya jelas. Tapi kalau Tuhannya bukan yang benar, ya akhir hidupnya tidak benar juga. Makanya penting, Bapak Ibu, menjadi seorang pilihan adalah dimulai dengan ayat ini. Alkitab berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan, jadi keselamatan itu datang keluar dari orang Yahudi. Bapak Ibu, saya hapus dulu ya supaya bisa lebih panjang ceritanya. Dari Yahudi keluar yang namanya keselamatan. Jadi keselamatan itu keluar dari bangsa Yahudi. Ini Bapak Ibu harus camkan sebagai sebuah kebenaran yang Anda tidak bisa tolak. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Saya tidak dalam posisi saat ini untuk kita mulai mengajarkan kita membenci bangsa ini. Kenapa? Ini ayatnya bagus sekali. Keselamatan datang dari bangsa ini. Nah, bagaimana cara datang keselamatan dari bangsa ini? Caranya bagaimana? Berarti dari bangsa ini akan keluar sesuatu yang bisa menuntun kepada keselamatan. Saya ulang. Jadi dari Yahudi ini harus ada sesuatu dong yang mereka punya yang bisa menuntun ke arah keselamatan. Pertanyaannya, mereka punya apa menuntun ke arah keselamatan itu? Mereka punya apa? Kalau kita membaca firman Tuhan, kita tahu bahwa ternyata Tuhan Yesus, ini Tuhan, itu telah memberikan kepada mereka satu warisan besar, satu berkat besar, wah ini harta karun yang sangat luar biasa yang bisa membawa orang Yahudi ini kepada keselamatan. Bangsa lain itu cuma nonton saja, Bapak Ibu, tidak dapat apa-apa, tidak punya apa-apa. Tapi Yahudi punya sesuatu yang bisa bawa kepada keselamatan. Apa itu bentuknya? Bentuknya adalah Torah. Torah. Torah ini yang bisa bawa orang Yahudi kepada keselamatan. Jadi keselamatan keluar dari bangsa Yahudi. Makanya Bapak Ibu, itu bukan Tuhan Yesus Pak. Jangan lupa, kita berkata Mesias akan datang dari orang Yahudi. Nah, yang cerita Mesias akan datang dari siapa? Ya Torah. Torah. Sampai sini bisa Bapak Ibu? Nah, ini yang menarik. Jadi orang Yahudi punya Torah. Torah ini kan nanti akan ada tambahan lagi yang namanya adalah Nebiim, kitab nabi-nabi, dan namanya adalah Ketubim atau kitab-kitab. Total ini menjadi namanya menjadi Tanakh. Tanakh. Yaitu Torah, 5 kitab Musa, ditambah kitab nabi-nabi, dan kitab Ketubim. Kitab nabi-nabi itu misalnya apa? Kalau kita lihat itu adalah kitab raja-raja, kitab Yosua, kitab hakim-hakim, ya toh, itu adalah kitab nabi-nabi namanya. Kitab Ketubim itu apa? Misalnya 1-2 Tawarikh, yang namanya Mazmur, yang namanya Amsal, Ezra, Nehemia, kitab Ester, itu kitab yang termasuk di kitab Ketubim.
tanah inilah kita kenal dengan nama PL. Jadi orang Yahudi sebetulnya itu punya PL. Nah, Kristen punya apa, Bapak Ibu? Ini Kristen di sini. Kristen hari itu tidak punya apa-apa. Pak, Kristen punya PB. Oh, nanti dulu. Pada abad yang pertama, PB belum ada. Nah, contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Yang namanya Lukas. Itu sebelum dia nulis kitab Lukas, Lukas pegang apa? Markus. Markus ada ikut dalam 12 rasul sebagai murid dari Petrus. Pertanyaannya, Markus sebelum bikin kitab Markus, acuannya apa? Matius adalah dan Yohanes murid Tuhan Yesus. Dan sebelum mereka menulis pada abad pertama, mereka pegangnya apa? Jadi tolong mengerti Bapak Ibu, yang mereka pegang sebetulnya adalah ajaran lisan dari Tuhan Yesus. Jadi mereka belajar yang namanya PL gak? Yes, mereka pasti belajar. Mereka orang Yahudi, mereka ke sinagog Bapak Ibu. Mereka pegang kitab Yesaya, mereka Tuhan Yesus membaca kitab Yesaya yang berkata bahwa roh Tuhan ada padaku dan hari ini genaplah pada saat engkau mendengarkannya. Itu adalah kitab Yesaya. Jadi kitab-kitab PL sudah ada pada zaman Kristen, bukan Kristen ya, pada zaman murid-murid Tuhan Yesus. Ini yang menarik. Kristen punya apa? Gitu ya. Apakah Kristen punya PB? Ya kalau Anda sekarang ya pasti iya. Tapi kan saya lagi bicara mengenai abad pertama. Abad pertama Kristen pegang PB? Tidak. Tidak. Mereka membaca yang namanya ini. Bapak Ibu, tanak ini yang membaca ini. Nih, tanak ini. Dibaca ini. PL ini. Pertanyaannya, Mesias akan datang di sini. Keselamatan. Ini Tuhan Yesus ya. Keselamatan melalui Tuhan Yesus. Keselamatan datang kepada dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya memberikan lambang begini saja ya. Gitu. Nih, Kristus. Pak, itu apa sih Pak? Itu singkatan nama Tuhan Yesus. Dua huruf pertamanya. Kristus. Oke. Pertanyaannya dengan pakai PL ini. Mampukah sebetulnya orang Yahudi sampai pada keselamatan? Jawabannya bisa. Kalau mereka tunduk total kepada ini. Kalau mereka tunduk total kepada ini, mereka bisa. Tapi gagal nggak? Gagal. Karena manusia lemah, manusia berdosa. Makanya muncul yang namanya hal-hal seperti ini. Ini kan bicara mengenai kejatuhan bangsa Israel, kitab-kitabnya. Kalau ini bicara mengenai bangkitnya orang Israel untuk kembali kepada Tuhan dan Tuhan membuka tangannya lagi. Jadi orang Yahudi punya tanah ada tiga unsur, ada Torah, lima kitab Musa, ada kitab yang menggambarkan kejatuhan bangsa Israel, dan kalau mereka berbalik sama Tuhan, Tuhan terima balik. Kitab pemulihan, namanya Ketubim. Ini kitab ini muncul karena orang Israel gagal melakukan Torah. Jadi bisa nggak keselamatan? Harusnya bisa, tapi karena manusianya berdosa. Jadi yang salah bukan Torahnya tidak bisa bawa ke sini. Yang salah itu adalah manusianya yang sudah berdosa. Karena manusia sudah berdosa, dia tidak bisa untuk mencapai ke sini. Harus Tuhan yang bawa, Bapak Ibu, bukan manusia. Manusia pasti gagal di tengah, dia jatuh. Dia jatuh. Gambarnya jangan dibikin begini Bapak Ibu, enaknya gini kalau jatuh itu kepalanya di bawah, stres gitu. Gitu ya, jatuh. Nah, kenapa? Karena manusianya, bukan karena Torahnya. Makanya Torah ini dianggap tidak bisa mencapai, mengantar sampai keselamatan. Dia hanya datang sampai kepada ini saja. Gitu. Mana Pak ayatnya ada Pak? Ada di kitab Galatia. Siapa yang tulis? Ya Paulus gitu ya. Galatia yang ketiga. Ayat yang ke 20. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangkankah hukum Taurat dengan janji Allah? Sekali-kali tidak. Jadi pertanyaannya adalah, janji Allah dan Torah itu bertentangan atau tidak? Jawabannya tidak. Tidak. Jadi mereka searah, gitu ya. Searah.
Yuk kita lihat berikutnya. Sekali-kali tidak, sebab andaikan hukum Taurat itu diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tidak, Taurat tidak sana tujuannya. Tujuan Taurat adalah kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Kristus Yesus, janji diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Kita berjalan dalam pengawalan hukum Taurat. Jadi, teruskan ayat 23, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman telah datang, kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Tidak berada di bawah pengawasan penuntun. Pertanyaan, masih ada penuntunnya? Masih ada. Ini membawa kita sampai kepada Kristus. Nah, Kristus ini yang nanti akan membawa kepada keselamatan. Bisa ini, Bapak Ibu, sampai sini oke. Pertanyaannya, selama Tuhan hidup, pernahkah Tuhan Yesus melanggar Taurat? Jawabannya tidak pernah. Karena Tuhan menjamin dengan dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah membatalkannya. Pak, itu ada Pak, kata Taurat telah dibatalkan. Anda harus membaca bahasa aslinya kata geo yang artinya bukan pembatalan. Kalau Anda beli tiket, kemudian tiket itu hangus, nggak jadi pergi, itu namanya cancel, Bapak, itu batal betulan. Tapi kata katar geo tidak bicara ke arah sana arahnya. Jadi kata yang dipakai adalah katar geo, bukan pembatalan. Itu bicara mengenai penghentian kuasa. Saya pernah bahas ini dalam tahun lalu terkait dengan kata-kata ini. Sehingga nggak akan ulang lagi, Bapak Ibu bisa tambah panjang nanti. Oke ya, jadi Anda harus melihat bahasa aslinya. Ada sedikit beda dengan terjemahannya. Teruskan. Jadi kalau kita melihat kisah ini, terus pertanyaannya, orang Kristen punya apa? Orang Kristen hari itu belum punya PB. Jadi kata-kata perintah-perintah yang ada di firman itu perintah apa? Ya perintahnya ini. Ini yang menarik. Saya akan hapus kembali, Bapak Ibu. Pada saat Tuhan memberikan yang namanya Taurat ini kepada Musa, yang menarik adalah Taurat ini dipegang oleh Musa dan diajarkan turun-temurun oleh imam-imam. Wajib. Karena inilah cara yang membuat mereka peta setengah jalan yang akan membawa mereka, walaupun mereka tahu perlu Mesias. Bapak Ibu jangan pikir orang Yahudi nggak tahu Mesias ya. Mereka menunggu Mesias karena mereka tahu bahwa Mesias itu yang bisa memberikan keselamatan yang sempurna. Mereka tahu, Bapak Ibu. Nah, jadi Taurat ini adalah pegangan yang mereka punya yang bisa membawa mereka untuk ketemu dengan Mesias. Mereka belajar Mesias dari Taurat ini. Dan yang menarik adalah setelah Musa wafat, pola pikir itu diteruskan kepada orang-orang yang memang mau mempelajari Taurat secara luar biasa. Mereka mau belajar, mereka ingin belajar. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang mengkhususkan dirinya karena mereka menganggap bahwa sesuatu map yang Tuhan berikan dalam hidup ini itu adalah penting sekali. Oleh karena itu, mereka menjadi orang yang mengususkan dirinya untuk bisa mengerti Taurat dan pelan-pelan belajar bagaimana supaya Taurat ini dilakukan dengan tepat dan jangan sampai salah. Orang-orang seperti ini itu ada pada zaman Tuhan Yesus. Bapak Ibu tahu kenapa? Masih ingat pertentangan di Paulus kita bahas mengenai Saduki dan Farisi? Pada zaman Tuhan hidup itu ada beberapa golongan orang, yaitu yang pertama adalah orang-orang Zadok atau Zaduki. Kita pernah bahas ini di depan, awal tahun dari 2021 bulan Februari. Nih, orang Saduki ini keturunan Imam Harun yang menjadi imam-imam.
darah murni dari suku Lewi keturunan Harun yang dekat dengan Herodes. Jumlah tidak banyak, tapi penuh dengan kuasa. Tapi yang aneh, walaupun mereka turunan Harun, pola pikir mereka sudah aneh sekali. Pertama, tidak percaya malaikat, malaikat tidak ada. Yang kedua, kebangkitan orang mati, ini keluarga orang mati, juga tidak ada. Aneh sekali pola pikirnya. Mungkin karena mereka sudah terlalu banyak bergaul sama Herodes. Yang kedua adalah orang-orang Zelot. Orang-orang dari Kana. Kota Kana, tempat pernikahan, itu adalah orang-orang Zelot yang bawaannya suka ribut sama pemerintah Romawi. Ini orang-orang pemberontak-pemberontak ini. Dan ingat, murid Tuhan Yesus ada orang Zelot. Siapa? Simon orang Zelot. Dan ingat, Yudas Iskariot itu orang Zelot. Di sini. Tuhan Yesus pergi ke Kana untuk menghadiri sebuah pernikahan, perkawinan di sana. Nah, itu isinya orang Zelot semua itu. Itu orang yang bawaannya berantem terus tuh, Bapak Ibu, di mana-mana. Ngelihat orang Romawi bisa langsung bunuh itu. Bawaannya berantem fisik itu. Berikutnya ada orang lagi adalah orang Ezeni. Gitu. Ezeni. Ini orang tidak mau gaul sama banyak orang, menyendiri, tidak menikah kebanyakan. Mereka menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan duniawi. Mereka punya hidup sendiri, peternakan sendiri. Kalau mereka hidup dengan biaya sendiri. Dan Tuhan Yesus bergabung sama mereka enggak? Tuhan bergaul sama mereka. Maka muridnya dari sini ada. Tuhan Yesus bergaul dengan mereka. Buktinya apa? Bapak Ibu tahu orang yang Tuhan berkata, kamu mau, aku mau kamu cari tempat buat makan malam terakhir. Kamu pergi aja ke sebuah jalan, nanti ketemu orang yang lagi membawa tempat air, gitu ya. Nanti bejana. Kamu tanya sama orang itu, Tuan mau, Tuanku, guruku mau bikin makan malam. Di mana? Makan malam terakhir itu dibuat di sebuah tempat perkumpulan orang-orang Ezeni. Bapak Ibu orang mendengar kisah ini. Siapa tokoh Ezeni yang paling ternama yang pernah ada? Yohanes Pembaptis, sepupu dari Tuhan Yesus, seorang Ezeni. Tidak nikah, misahkan diri, makannya ya aneh, kacang polong, minumnya ya madu hutan, bajunya juga kulit onta, ya kayak begitu-begitulah Bapak Ibu. Ini orang Ezeni. Tapi yang terakhir adalah orang Farisi. Ini yang pengajar-pengajar kitab ini. Nah, Farisi ini pemegang teguh yang namanya Torah Musa. Teguhnya bukan main. Karena melihat bahwa ini berantem doang nih. Yang ini malah meninggalkan dunia, gak mau gabung, gimana mau jadi pahlawan buat Israel. Farisi gak suka sama yang ini ngawur, ini katanya gak percaya orang mati, gak percaya kebangkitan orang mati, gak percaya malaikat, ngapain ini, ya, ini berantem. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ini berdua rebutan posisi untuk ada di mahkamah yang namanya Sanhedrin. Sanhedrin isinya sekitar 70 atau 72 orang Bapak Ibu, itu ketuanya itu bisa dari sini, bisa dari sini. Ada ketua, ada dewan pengawasnya, ada pembinanya. Ya seperti zaman sekarang partai gitulah Bapak Ibu. Itu isinya adalah orang-orang yang majority dari sini dan dari sini. Rebutan tempat ini Bapak Ibu. Inilah isi mahkamah agama ya dua orang ini. Itu. Imam besarnya beda lagi. Kalau imam besar biasanya dari sini Bapak Ibu. Ini dari sini. Dari masyab ini. Imam besar itu dari masyab ini. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu melihat kisah ini, mana yang paling bersinggungan, paling sering dengan Tuhan Yesus, tanda kutip adalah berseberangan, dan paling dikritik besar oleh Tuhan Yesus, yang paling sering dikritik Tuhan Yesus, itu adalah kelompok yang ini. Ini ada nggak? Ada sedikit. Gitu ya. Tapi Tuhan tercatat hampir nggak pernah itu bersinggungan sama yang ini nggak pernah itu. Gitu. Ini, Pak, kalau gitu saya jadi orang kayak gini aja, Pak. Wah, pokoknya hajar semua orang. Iya, Anda dekat dengan penjara, Bapak Ibu. Iya, betul. Nah, sampai sini bisa ya, Bapak Ibu, ya? Oke. Nah, ini saya hapus dulu supaya tidak mengganggu gambar-gambar kita ke depan. Nah, ya, ini berat, Bapak Ibu. Jadi pelan-pelan, santai. Berapa seri, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Oh, Tuhan juga belum datang. Sampai Tuhan datang, kita akan belajar terus, kan, ya? Sedapat mungkin. Doakan semuanya sehat, saya sehat, Bapak Ibu juga sehat. Baik, yuk kita lihat berikutnya. Nah, mereka ini adalah orang-orang Farisi.
Orang Farisi ini sebenarnya diambil dari kata ini. Perush. Karena jamak ya pakai nama Ferushim. Ini inilah Farisi. Apa arti Perushim atau Farisi? Itu artinya adalah memisahkan diri dari dunia. Ini dunia, sekuler. Saya nggak bilang sekuler dosa ya. Tapi mereka nggak mau ngurusin dunia ini, nggak mau. Mereka anggap bahwa, ah saya ini mau memisahkan diri supaya saya bisa dekat sama Tuhan. Jadi mereka menguduskan dirinya. Mereka hidup sungguh-sungguh. Mereka menggunakan Torah dengan murni. Mereka tidak mau diganggu-gugat. Karena mereka percaya bahwa kalau orang pegang Torah dengan sungguh-sungguh, mereka ketemu nanti kelak yang namanya adalah Mesias. Nah, Kristus ya, Kristus Mesias. Mesias ini bisa bawa mereka kepada selamat. Ini janjinya kan begitu. Jadi kalau orang Israel itu ikut dengan Torah sungguh-sungguh, nanti muncul yang namanya Mesiah Ben David. Tapi kalau mereka tidak sungguh-sungguh, mereka ketemu sama Mesiah Ben Joseph. Ini sudah dibahas di tahun 2020, Bapak Ibu. Di acara dari AWC awal-awal, sudah dibahas. Mesiah Ben David dan Mesiah Ben Joseph, ada ketik saja judulnya. Nah, ini yang menarik, hati-hati Bapak Ibu. Mereka menjauhkan diri dari dunia. Mereka tidak mau dekat dengan dunia. Mereka mau menguduskan diri bagi Tuhan. Tetapi karena pengertian Tuhan tidak ada pada mereka, yang muncul adalah kesombongan. Jadi mereka mulai menganggap bahwa mereka ini satu level lebih tinggi daripada orang Yahudi lain. Yahudi awam. Mereka dua level lebih kudus daripada Yahudi sekuler duniawi. Mereka anggap diri mereka melebihi yang lain. Semakin mereka kudus, mereka anggap bahwa orang-orang lain itu adanya di level di bawah. Mereka memisahkan diri dari dunia untuk dekat sama Tuhan. Tetapi karena pengertian Tuhan tidak ada pada mereka, entah bagaimana mereka menjadi orang yang memisahkan diri berkasta. Hati-hati Bapak Ibu. Ada orang pengen dekat sama Tuhan. Dia mau dekat sama Tuhan, dia banyak puasa, dia banyak sama Tuhan, menyembah, dia banyak diam bersama dengan Tuhan, dan entah bagaimana Tuhan memberi kepada mereka penglihatan, memberikan nubuat, memberikan mimpi-mimpi, dan luar biasa mereka mengalami hal-hal yang indah. Tapi kalau orang tidak paham panggilan, dia akan menikmati mimpi, menikmati nubuatan, menikmati tuntunan Tuhan hanya untuk dirinya sendiri dan mengangkat dirinya melebihi orang lain. So, jangan kaget Bapak Ibu kalau banyak orang yang mencari Tuhan, endingnya muncul sebagai orang yang seperti Farisi. Siapa itu Farisi? Yaitu, dia memisahkan diri supaya gak menyentuh dosa, tapi lama-lama dia berasa dirinya lebih hebat dari semua orang. Dia pernah berkata, aku gak seperti orang lain, aku gak seperti orang yang begini. Karena dia anggap dirinya lebih hebat. Bapak Ibu, semakin Anda menjadi orang Kristen yang takut Tuhan, semakin normal hidup Anda. Saya nggak tahu, mungkin ada pernah Anda mengalami. Kadang-kadang kalau orang sudah sering ngobrol sama Tuhan, bisa ngelihat masa depan, mungkin ya, bisa ngelihat ini, itu, penglihatan yang manusia nggak pernah bisa lihat, nanti gayanya mulai aneh-aneh. Saya mendorong Bapak Ibu, semakin engkau dekat dengan Tuhan, semakin engkau memahami Tuhan, kasihmu akan manusia semakin keluar. Jadi jangan kaget kalau ada orang yang merasa bahwa dia nggak mau begini, nggak mau begitu. Kalau ditanya, kenapa alasannya? Ya, jawabannya karena dia mau lebih sama Tuhan. Benar. Kesalahan utama adalah pada saat dia mulai terbiasa sama Tuhan dan menganggap orang lain gak dekat sama Tuhan. Tipis loh Bapak Ibu. Yang namanya Farisi itu artinya dia ingin sekali untuk memisahkan diri dari dunia untuk bertemu sama Tuhan. Endingnya, yang terjadi, waktu dia sombong, dia terpisah dengan Tuhan dan dia mulai melekat kepada dunia dengan cara membuat kasta. Nah, begitu dia mengalami kesombongan,
Torah yang mereka buat ini mulai ada masalah. Mereka ingin mengajar kepada banyak orang di muka bumi sana. Bapak Ibu, ini saya hapus sajalah. Karena kita sudah bahas yang tadi dunia tadi ya. Nih, di bawah sini ada yang dunia. Di sini ada orang-orang dunia. Dan mereka mau mengajar orang-orang dunia ini supaya orang-orang ini lebih takut akan Tuhan. Nah, untuk bisa mengajar orang-orang ini, mereka itu perlu membuat yang namanya petunjuk pelaksanaan. Jadi Torah itu sulit dipahami oleh orang-orang awam. Karena kalau salah sedikit, itu nanti Tuhan marah katanya. Oleh karena itu, Torah ini perlu dikasih aturan-aturan yang menggambarkan juklak, petunjuk pelaksanaan, bicara mengenai cara-cara untuk menerapkan Torah secara aplikatif. Nah, itulah yang namanya kelak menjadi takanah atau takanot. Takanah itu berarti adalah singular, kalau takanot itu adalah plural. Apa itu takanot atau takanah? Takanot adalah ordinance, apa ya? Aturan-aturan lokal yang dibuat oleh para orang-orang Farisi ini dalam bentuk sebuah buku juga, Bapak Ibu, gitu ya. Buku kecil. Itu isinya adalah bagaimana menerapkan Torah secara benar. Kan nggak semua bisa dipahami, harus ada tafsiran-tafsiran. Dan mereka membuat tafsiran ini, takanot ini loh. Dalam takanot ini nanti juga ada yang namanya adalah ma'ashim. Nah ini belajar bahasa Ibrani sedikit lah Bapak Ibu. Pelaksana perbuatan yang harus dibuat sebagai apa keinginan yang baik, maksud hati yang baik, gitu ya. Jadi benar-benar punya kemauan yang baik gitu loh. Yang namanya ma'azim. Jadi perilaku, perbuatan-perbuatan dalam hidup ini yang menunjukkan motivasinya baik untuk melakukan Torah. Dua ini sebetulnya yang dibuat oleh para imam, orang-orang Farisi untuk diajarkan kepada mereka. Jadi Torah ini diajarkannya sulit, Bapak Ibu, nggak semua orang paham. Karena kan mereka tidak ketemu sama Tuhan yang benar. Jadi pemahaman mereka sejauh pemahaman yang mereka dapatkan dari pengajaran mereka sendiri. Ini diterjemahkan dalam bentuk aturan-aturan lokal yang namanya takanah atau takanot. Dan ini juga dalam bentuk aplikasi perbuatan-perbuatan atau deeds ya, yang namanya ma'azim. Gitu ya. Bermaksud baik dengan pikiran yang baik. Gitu ya. Contoh-contohnya apa sih? Torah kan nggak pernah ngajarin orang untuk mendatangi orang sakit kan? Mana ada orang sakit suruh jenguk itu nggak ada, di Torah nggak ada. Tapi itu diperbuat, ditulis. Kalau Anda lakukan itu merupakan sebuah terjemahan bahwa engkau itu sudah mengasihi Tuhan. Yaitu engkau bisa mendatangi orang sakit, itu sebagai penunjukan bahwa engkau itu kasih kepada orang ini, itu artinya engkau sudah melakukan Torah. Sudah ada di posisi Torah. Masih bagus ya Bapak Ibu ya. Ada aturan-aturan yang dibuat oleh orang-orang Farisi. Gawatnya Bapak Ibu, kalau itu tafsiran atau yang namanya pola pikir itu dibuat oleh orang-orang yang tanda kutip, mereka punya hati membenci, mereka punya hati yang sombong, akibatnya nanti isinya takanot ini akan mulai jatuh kualitasnya. Yang namanya isinya ma'azim ini perbuatannya walaupun baik tapi sebetulnya punya yang namanya udang di balik rempeyek. Nah itu. Bisa nangkep Bapak Ibu ya? Walaupun ini baik pelan-pelan saya hapus dulu biar enggak ruwet nih Bapak Ibu. Saya hapus biar enggak ruwet. Torah itu yang Tuhan berikan kepada orang Yahudi
nggak dipahami sama orang Yahudi yang notabene adalah orang sekuler dan suka menyembah berhala, hati daripada Tuhan. Supaya mereka tidak menerjemahkan Torah dengan semena-mena, ditunjuklah sebuah kumpulan orang yang namanya orang-orang Farisi, yang dia tidak mau mau dekat sama orang ini supaya mereka bisa kudus. Lalu Farisi akan mengeluarkan yang namanya satu pola aturan yang disebut dengan nama Takanot atau Takana. Nah ini loh, Takanot dan Takana ini nanti akan mengajar juga pola-pola keperbuatan sehari-hari yang namanya adalah Ma'azim. Tapi masalahnya, kalau hatinya orang Farisi ini sama Tuhan bermasalah, endingnya nanti ini itu menjadi alat untuk kepentingan mereka pribadi. Jadi sebaik-baik apapun, Tuhan tuh lihat motivasi Bapak Ibu. Motivasi Ma'asim yang tadi bagus, ternyata itu didalangi ada maksud tersembunyi untuk menguntungkan diri sendiri. Yang kedua, lama-lama takanat yang dibuat ini itu menguntungkan orang-orang Farisi, sehingga makin lama makin tidak bisa dijangkau oleh orang-orang Yahudi. Gak bisa jangkau ke sana. Gak bisa jangkau ke sana, beratnya bukan main. Karena gak bisa jangkau ke sana, yang terjadi adalah orang-orang Yahudi semakin membutuhkan orang Farisi. Bukannya orang Farisi itu mengajar orang Yahudi langsung ketemu dengan Torah, yang terjadi adalah mereka menghalangi Yahudi untuk ketemu dengan Torah. Mereka membuat aturan-aturan yang sebetulnya tidak dapat dijamah oleh Yahudi. Jadi Yahudi harus melewati orang Farisi terus. Jadi mereka bisa hidup. Kenapa orang Yahudi tergantung kepada orang Farisi? Di mana-mana semua sama. Kalau sudah yang namanya domba jemaat itu mulai bergantung kepada imam, apa tujuan kita sebagai hamba-hamba Tuhan? Makanya Bapak Ibu, saya tuh ingin Bapak Ibu belajar supaya Anda bergantung kepada Roh Kudus dan firman-Nya saja. Toh kalau memang satu hari loh Bapak Ibu ini, Bapak Ibu sudah belajar, sudah paham, bahkan channel ini pun Bapak Ibu sudah gak butuh lagi Bapak Ibu. Karena hari ini saya ingin hati saya supaya Anda ketemu dengan pola pikir Tuhan. Saya ingin Anda dekat sama Tuhan. Jangan dekat sama saya Bapak Ibu, jangan. Jadi supaya Anda bisa belajar firman Tuhan, supaya Anda bisa belajar firman Tuhan, sehingga Anda bisa terus dekat sama Tuhan dan memahami isi hati Tuhan. Ini cuma alat Bapak Ibu, channel ini cuma alat saja. Oke, Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu mengalami pengertian dalam bersama dengan Tuhan. Saya dorong Bapak Ibu banyak menyembah Tuhan, memuji Tuhan, banyak melihat, menggali lebih dalam lagi. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.